Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, apa kabar sahabat Aizoper dimanapun kalian berada? Apa kabarnya kalian nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa Mimin kembali hadir update memberikan kabar terbaru dari idola kesayangan kita. Memang yang saat ini dinanti-nantikan informasi kabar terbarunya oleh kalangan Aizoper di seluruh dunia. Sobat Hijab dimanapun kalian berada, beberapa jam yang lalu admin-admin kita, para hijab-hijaber kita juga heboh di IG ya, karena bermunculan di mana foto-foto yang satu ini. Nah, yang munculnya memang foto-foto yang satu ini banyak yang bertanya-tanya warganet, karena di sini juga bertulisan komision ya. Artinya kita tinggal menunggu waktu momennya akan segera tayang ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ini dalam rangka apa? Nah, di sini Bang Mimin juga mencari beberapa informasi yang akurat, tetapi Mimin tidak mau spekulasi dulu ya, karena di sini belum dapat data yang valid, sehingga Mimin belum pastikan ini dalam rangka acara apa. Tetapi yang tidak kalah menarik, kita ikut bahagia karena di sini terlihat juga bersama satu perjuangannya ya di sinetron Sakura Cinta ya, sangat luar biasa kalau kita melihat mereka bersanding bertiga seperti ini, mengingatkan kita ketika di sinetron Samudra Cinta ya. Nah, ini di sini kalau kita melihat mereka itu seperti juri ya. Tapi yang tidak kalah menarik, yang membuat kita senang dan bangga itu mereka tak terpisahkan ya, apapun itu proyeknya ya. Sangat luar biasa menurut Mimin ini, karena mereka selalu bersanding Haiko Khusus dan Rangga Aizop ini. Nah, di sini juga ternyata admin-admin kita yang banyak meng-uff foto-foto ini masih rahasia ya, belum dijelaskan dalam rangka acara apanya, sehingga Mimin juga tidak berani spekulasi. Tentunya biar kita makin penasaran ya. Nah, untuk itu menurut Bang Mimin munculnya memang foto-foto terbaru dari Rangga Aizop ini adalah foto yang sangat spektakuler ya. Banyak yang mengatakan auranya aura mantan nih Rangga Aizop dan Haiko ya. Haiko makin wah cantik spektakuler, begitu pun Rangga Aizop. Yang harus kita lakukan, kita tunggu momen apa ya. Sepertinya acaranya di SCTV, apakah ini juga ajang SCTV yang kemarin sempat ribut juga ya, musik penyanyi pendatang baru itu yang disitu juga ada nominasinya Haiko Panerpekan. Kita sempat lupa tuh, tidak pernah membahas itu lagi. Seperti apa votingnya, belum pernah cek lagi hal ini ya. Nah, untuk itu menurut Bang Mimin kita bersyukur dan kita doakan ya kalau terus, karena itu kesayangan kita, patut kita apresiasi apapun yang beliau dapatkan saat ini. Setidaknya mereka terus dilibatkan dalam proyek-proyek SCTV yang tentunya memang itu keinginan kita. Dan mudah-mudahan mereka bisa satu judul lagi nih ya, sangat serasi banget nih mereka ya. Nah, mungkin ini saja info bahagia dari Bang Mimin kali ini buat kalian semua. Terima kasih, sampai di sini Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.